Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian ini membandingkan pendekatan dan falsafah pemimpin Iran dan Mesir dalam menangani konflik Palestin. Iran di bawah kepimpinan Syed Ibrahim Raiso Sadati, Ibrahim Raisi, menggunakan pendekatan revolusioner dan memberikan sokongan kuat kepada kumpulan-kumpulan pejuang Palestin seperti Hamas dan Hizbullah, melihatnya sebagai kewajipan moral dan keagamaan. Sebaliknya, Mesir di bawah Presiden Abdel Fattah El-Sisi mengambil pendekatan pragmatik dan diplomatik, mengekalkan hubungan dengan Israel dan berperanan sebagai perantara dalam rundingan damai. Kajian ini menyoroti perbezaan falsafah dan strategi kedua-dua pemimpin serta impaknya terhadap konflik Palestin dan kestabilan di Timur Tengah. Okey, seterusnya saya akan bentangkan objektif kajian. Dalam menjalankan kajian ini, kami telah menetapkan tiga objektif kajian. Objektif yang pertama ialah mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan dan tindakan mengenai pemimpin Iran dan Mesir berkenaan isu konflik Palestin serta pandangan mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Kebangsaan Malaysia. Objektif yang kedua ialah mengkaji kesan pandangan dan tindakan pemimpin Iran dan Mesir berkenaan isu konflik Palestin dan pandangan daripada mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang ketiga ialah membandingkan dan menganalisis pandangan dan tindakan pemimpin Iran dan Mesir serta pandangan mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Kebangsaan Malaysia. Seterusnya, untuk persoalan kajian. Persoalan kajian juga sama, kami menetapkan tiga persoalan kajian. Yang pertama ialah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan dan tindakan pemimpin Iran dan Mesir mengenai isu konflik Palestin serta bagaimana faktor-faktor ini berbeza dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Kebangsaan Malaysia. Persoalan kajian yang kedua ialah bagaimanakah pandangan dan tindakan pemimpin Iran dan Mesir mengenai isu konflik Palestin yang mempengaruhi perkembangan konflik tersebut serta apakah kesan pandangan mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Kebangsaan Malaysia terhadap persepsi mereka tentang konflik ini. Persoalan kajian yang ketiga ialah apakah persamaan dan perbezaan antara pandangan dan tindakan pemimpin Iran dan Palestin ini mengenai isu konflik Palestin dengan pandangan mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Kebangsaan Malaysia dan apakah implikasi perbezaan ini terhadap pemahaman dan pendekatan mereka terhadap isu konflik Palestin. Okey, seterusnya saya akan membentangkan kepentingan kajian. Okey. Kepentingan kajian yang pertama ialah untuk memainkan peranan penting dalam mengkaji perbandingan falsafah pemimpin Iran dan Palestin, Iran dan Mesir dalam menangani konflik di Palestin. Sepanjang kajian dijalankan, terdapat pelbagai kepentingan yang dapat disenaraikan berkenaan isu konflik di Palestin. Kepentingan kajian yang kedua ialah untuk menilai keselamatan dan kestabilan serantau yang mempunyai implikasi lebih luas bagi keamanan global. Pendekatan yang diambil oleh kedua-dua negara ini bukan sahaja mempengaruhi situasi di Palestin tetapi juga dinamik politik di Timur Tengah secara keseluruhan. Dengan mengenal pasti ancaman yang mungkin timbul ini, peluang untuk memperbaiki situasi kajian ini juga memberikan panduan yang berguna bagi usaha keamanan dan kestabilan di rantau tersebut. Kepentingan kajian yang ketiga ialah memberikan sumbangan yang signifikan dalam memahami dinamika konflik di Palestin dan peranan yang dimainkan oleh Iran dan Mesir. Ia bukan itu saja, ia juga membuka ruang untuk dialog dan perbincangan yang lebih mendalam mengenai penyelesaian konflik dan pembangunan keamanan di peringkat global. Kepentingan kajian yang keempat ialah memberikan pandangan mendalam tentang taktik diplomatik dan ideologi politik yang berbeza dalam menangani konflik yang berkonflik dalam berpanjangan. Analisis perbandingan ini bukan sahaja memperjelaskan kesan dan pendekatan masing-masing tapi juga membantu dalam mengenal pasti kelemahan dan peluang untuk penyelesaian yang baik. Pemahaman tentang perbezaan pendekatan ini dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana kedua-dua negara tersebut beroperasi dalam arena politik antarabangsa. Sebagai tambahan untuk kepentingan kajian ini, kepentingan kajian yang kelima ialah memberi manfaat kepada mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Kebangsaan Malaysia untuk memahami isu-isu global yang kompleks. Dengan membandingkan pandangan dan tindakan pemimpin Iran dan Mesir ini, mereka dapat meluaskan pemikiran dan membuka peluang, membuka minda untuk berfikir secara kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya keterangkan tentang sultan kajian lepas. Kajian lepas adalah kajian-kajian yang telah dilakukan berkenaan dengan konflik Palestin, berkenaan dengan Mesir dan juga Iran. Basically berkenaan dengan apa yang kita telah kaji lah. Jadi kat sini saya suka saya ambil untuk tiga perkara, iaitu berkenaan Iran, berkenaan Mesir dan juga berkenaan dengan perjanjian mereka. Jadi konflik Palestin ni dah semakin lama semakin menjadi-jadi, semakin lama semakin membara. Kita tengok sekarang ni all eyes on Rafah dengan boycott di mana-mana. Jadi saya tengok kajian-kajian lepas yang dilakukan, dan saya tak ambil kajian yang lama, saya ambil kajian yang baru-baru saja, contohnya di 2022, 2020 dan sebagainya. Jadi di 2022 kita nampak dalam kajian buku belia, iaitu Iran Strategy in the Middle East of Mediterranean Region dengan The Hezbollah Model, yang ditulis oleh Suzanne Hazeli di 2022. Berdasarkan rujukan, dapat disimpulkan bahawa strategi Iran di Rantau Timur tengah melihat sangat dipengaruhi oleh model Hezbollah. Maksudnya kita nampak relation between Iran dengan Hezbollah. Jadi Suzanne Hazeli mengatakan bahawa Iran menggunakan Hezbollah sebagai prototype untuk membentuk dan menyokong kumpulan proksi yang lain di rantau ini. Perikatan ini juga melibatkan sokongan tenteraan, kewangan dan logistik yang kuat untuk kumpulan yang selaras dengan kepentingan Iran, dengan tujuan untuk memperluaskan pengaruh geopolitik dan mengingatkan kuasa-kuasa saingan seperti Israel dan Amerika Syarikat. Dan mereka kata, Iran ini sedar keberadaan Palestin dan juga telah menjadikan Hezbollah sebagai salah satu contoh dari Iran berdasarkan kajian lepas. Ini menunjukkan yang Iran pun menyokong apa yang Hezbollah lakukan, apa yang cuba dibawa oleh Hezbollah, dan menyokong dan mengambil perkara itu dan dibawa kepada Iran lah. Itu apa yang Suzanne Hazeli katakan. Seterusnya, untuk yang kedua ini saya petik daripada laporan daripada Iran Foreign Policy in the Middle East titik noktah Grand Strategy, maka saya, yang dikarang oleh Sheikh Hussein Mousavian dan Muhammad Reza Krizian pada tahun 2020 lah. Berdasarkan rujukan ini, dapat disimpulkan bahawa Iran telah memainkan peranan yang signifikan dan berterusan dalam isu Palestin. Melalui apa? Melalui pendekatan ideologi dan strategik. Menekankan bahawa sokongan Iran kepada Palestin bukan sahaja berdasarkan Islam sahaja, tetapi juga sebagai alat untuk pengangkuhan pengaruh politik dan ketenteraan di Timur Tengah. Maknanya kata di sini Iran menunjukkan sokongan mereka, bergagah dengan sokongan mereka, menunjukkan mereka ada kuasa di Timur Tengah itu. Maknanya kat situ kita nampak win-win situation lah, bukan sekadar Islam saja. Seterusnya, sokongan ketenteraan dan kewangan Iran kepada kumpulan-kumpulan seperti Hamas dan Hezbollah, macam saya cakap tadi, Hezbollah, menggambarkan bahawa komitmen yang Iran ini berikan untuk sokongan kepada Palestin lah. Dalam masa yang sama, mereka dapat juga titik tambah dengan menunjukkan Iran ini kuat, kerana di saat pada semua negara berlumba-lumba untuk mengiktiraf Israel, di sini Iran masih kekal dan menyokong dan menyumbang kepada Palestin lah. Seterusnya, pada yang masa sama, pendekatan dan melihatkan bagaimana Iran menggunakan isu Palestin untuk memperkuatkan alami negara di kumpulan lain yang menentang Israel. Maknanya kata kita nampak sekutu-sekutu Iran ni, lawan-lawan Iran ni semua yang menyokong Israel. Di sini juga menunjukkan satu kekuatan lah kepada Iran untuk menunjukkan sokongan, salah satu cara untuk mengatakan yang, oi, aku power, tengok aku sokong Israel, aku sokong Palestin tanpa aku rasa takut. Di situ di mana kajian yang kedua inilah saya petik, kerana nampak daripada tadi kajian pertama saya terangkan macam mana Iran ni suka dengan pendekatan Palestin, iaitu Hezbollah. Dan yang kedua, macam mana Iran ini menyokong pendekatan Palestin pula. Okey. Berdasarkan rujukan lah, artikel ini menunjukkan bagaimana pemimpin-pemimpin Mesir seperti Gamal Al-Nasir ataupun Anwar Sadat, macam mana beliau mengelola Mesir untuk mengimbangi kepentingan negara, mengimbangi tekanan antarabangsa, memangai perpaduan Pan Arab dalam menghadapi konflik Palestin ni lah. Macam mana Mesir mengukuhkan aspirasi mereka tentang Palestin, bagaimana mengukuhkan pendirian mereka tentang konflik Arab dan Israel. Dan juga penulis ini mencangkan tentang bagaimana dasar Mesir ini dibentuk oleh dinamik serantau, maknanya pengaruh daripada serantau, termasuk hubungan dengan negara Arab, kuasa besar lain seperti Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet Union lah, Rusia lah. Itu yang saya masukkan dalam tekanan antarabangsa.
Jadi perkara ini memang mereka nak kena jaga daripada seawal berlakunya era Perang Dingin. So dekat situ kita nampak ada konflik yang akan berlaku jikalau Mesir ini tersilap langkah. Tetapi Mesir juga kekal dengan pendirian mereka. Itu yang penting ataupun penekanan yang diberikan oleh Yasin Al-Ayuti lah dalam menyokongkan hak Palestin. Jadi pemimpin Mesir di bawah meneroka bagaimana, penulis juga meneroka bagaimana kepimpinan Mesir di bawah, macam saya cakap tadi, pemimpin-pemimpin seperti Gamal Abdel Nasser dan Anwar Sadat mengundi kerumitan perpaduan Arab itu. Contohnya daripada seti isu pelarian Palestin, isu tak silap saya isu perang 6 hari pada 1967. Bagaimana Mesir juga terlibat daripada mulanya, daripada mulanya sebagai negara Arab dan sampailah sekarang isu konflik ini masih lagi tidak selesai, semakin teruk. Mesir ada terlibat dengan jayanya dan menyokong terhadap Palestin, tetapi penekanan yang diberikan juga adalah beliau, negara Mesir perlu juga memikir tentang keselamatan negara mereka, bagaimana kemajuan negara mereka, perkembangan negara mereka, status negara mereka, suku negara mereka, iaitu kena memikir tentang kepentingan negara, perpaduan Arab, Pan-Arab dan juga tekanan antarabangsa. Itu sahaja daripada saya. Untuk antara tiga-tiga kajian ini, kita ambil satu kajian tentang Iran sendiri yang menyukai tentang pembawakan Hezbollah. Yang kedua, saya ambil tentang hubungan Iran dan juga Palestin sendiri, di mana Iran menyokong Palestin dan kita nampak sampai sekarang negara Iran masih lagi menyokong Palestin dengan sekuat-kuat hatinya. Saya di antara negara Timur Tengah, Iran paling lantang sekali bersuara tentang Palestin meskipun ada udang di sebalik batu. Dan juga yang ketiga adalah tentang kajian ketiga adalah tentang Egyptian dan Palestin sendiri, di mana kita nampak hubungan Mesir dan juga Iran Palestin daripada awal peperangan sampailah sekarang. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya akan menerangkan tentang metodologi kajian, pengenalan pada metodologi kajian. Metodologi kajian ini membincangkan beberapa komponen penting bagi menjayakan satu kajian, seperti bentuk kajian, sampel kajian, dan juga instrumen kajian, kaedah pengumpulan dan sebagainya. Jadi kaedah yang kami gunakan adalah kaedah kualitatif, di mana kita mengumpulkan semua data-data yang telah diberikan. Dalam konteks ini data daripada pelajar UKM sendirilah tentang apakah pandangan mereka tentang isu Palestin ini. Dan kemudian kami lakukan perkara-perkara yang saya sebut tadi, contohnya reka bentuk, sampel dan sebagainya, untuk mendapatkan satu kesimpulan, satu inference yang kita boleh simpulkan dalam kajian ini. Terima kasih. Salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan bahagian metodologi kajian. Bahagian ini merangkumi beberapa komponen penting untuk menjayakan kajian, termasuk reka bentuk kajian, sampel kajian, instrumen kajian, kaedah pengumpulan data dan analisis data. Kajian ini berbentuk kuantitatif yang menggunakan kaedah tinjauan untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh dari soal selidik. Data ini diperoleh rawak secara rawak yang berpusatkan di dalam satu komuniti, iaitu warga Universiti Kebangsaan Malaysia. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan statistik peralihan untuk mendapatkan perspektif yang berbeza terhadap isu kajian, iaitu pandangan terhadap pemimpin Iran dan Mesir dalam menangani konflik Palestin. Untuk reka bentuk, kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kaedah tinjauan, borang soal selidik yang telah disediakan disebarkan kepada pelajar Universiti Kebangsaan UKM dalam bentuk Google Form, mendapatkan pandangan mereka mengenai pendekatan Ibrahim Raisi dan Alexis Al-Sisi dalam isu konflik Palestin. Untuk populasi dan sampel, populasi kajian ini terdiri daripada pelajar UKM dari pelbagai fakulti dan tahun pengajian. Sampel kajian diambil secara rawak untuk memastikan kepelbagaian dalam jawapan yang diterima. Responden kebanyakannya terdiri daripada pelbagai kumpulan umur, iaitu 19 hingga 25 tahun, dan jantinanya iaitu lelaki dan perempuan. Untuk instrumen kajian adalah berbentuk soal selidik yang mengandungi beberapa bahagian. Yang pertama, maklumat demografi termasuk umur dan jantina responden. Yang kedua, pandangan terhadap pendekatan Ibrahim Raisi dan Al-Sisi dalam isu konflik di Palestin.
Untuk prosedur pengumpulan data pula, data dikumpul melalui borang soal selidik dalam talian yang diedarkan melalui platform email dan media sosial khusus untuk pelajar UKM. Responden diberi masa 2 minggu untuk mengisi borang soal selidik tersebut. Data yang dikumpul dianalisis menggunakan peristiwa statistik seperti Google Form. Analisis yang dijalankan termasuklah analisis deskriptif untuk menggambarkan profil responden berdasarkan umur dan jantina. Yang kedua, analisis frekuensi untuk mengenal pasti kekerapan jawapan bagi setiap soalan dan soal selidik. Analisis korelasi untuk melihat hubungan antara demografi responden dengan pandangan mereka terhadap pendekatan Ibrahim Raisi dan Al-LCC serta pengaruh perbezaannya. Kebolehpercayaan dan kesahan instrumen untuk memastikan kebolehpercayaan dan kesahan instrumen kajian, soal selidik diuji melalui kajian rintis sebelum digunakan secara rasmi. Dengan meneliti metodologi yang teliti ini, kajian bertujuan untuk memberikan pandangan yang menyeluruh mengenai persepsi pelajar UKM terhadap pendekatan pemimpin dan menangani isu konflik Palestin dan menganalisis respon mereka terhadap pemimpin-pemimpin berkenaan. Itu sahaja bagi saya. Terima kasih. Berdasarkan rajah di atas, majoriti responden iaitu antara 26 hingga 29 tahun mencapai 62.5% daripada jumlah keseluruhan responden yang seramai 17 orang. Jumlah responden kedua teramai pula adalah 30 tahun ke atas iaitu 18.8% daripada jumlah responden. Responden ketiga paling ramai pula adalah 19 hingga 21 tahun iaitu sebanyak 12.5% dan yang paling sedikit sekali adalah yang merangkumi 26 hingga 29 tahun iaitu hanya 6.3% dari jumlah keseluruhan responden. Kemudian apabila kita membicarakan tentang graf di bawah itu tentang jantina, seperti yang kita nampak di sini, hanya jumlah responden yang paling ramai adalah terdiri daripada responden berjantina lelaki iaitu sebanyak 68.8%. Manakala responden perempuan pula hanya mencakupi 31.3% sahaja. Seterusnya kita dapat lihat faktor yang mempengaruhi pandangan dan tindakan Ibrahim Sisi dan LRCC mengenai isu konflik di Palestin. Kalau kita dapat lihat di gambar rajah sebelah, pandangan dan pendekatan Ibrahim Sisi mengenai isu konflik dipengaruhi oleh sentimen rakyat dalam negara. Sebahagian besar bersetuju, sebahagian besar responden bersetuju berbanding tidak bersetuju. Dan seterusnya adalah perbezaan mazhab akidah iaitu Syiah iaitu Iran dan Sunni Mesir yang mempengaruhi respon Ibrahim Raisi dan LRCC dalam isu konflik di Palestin. Yang mana kita dapat lihat sebahagian besar responden memilih setuju berbanding sangat tidak setuju, yang mana ianya adalah satu proses yang mana terhadap konflik Palestin. Seterusnya adalah faktor keselamatan di Timur Tengah mempengaruhi oleh pendirian dan tindakan Ibrahim Raisi dan Al-Sisi dalam isu konflik di Palestin. Di mana faktor keselamatan ini sebagian besar responden memilih bersetuju sebanyak 70.6%. Seterusnya, pendekatan dan tindakan dalam isu konflik di Palestin oleh Ibrahim Raisi yang dipengaruhi oleh kepentingan negara seperti sosial, politik dan ekonomi, yang mana sebahagian besar responden 64.7% bersetuju terhadap tindakan Ibrahim Raisi dan RCC dipengaruhi oleh kepentingan negara. Seterusnya adalah pendekatan Ibrahim Raisi dan LRCC dalam isu konflik Palestin yang dipengaruhi oleh sokongan umat Islam dan komuniti antarabangsa dalam isu tersebut, yang mana sebahagian besar juga memilih bersetuju sebanyak 64.7% berbanding sangat tidak setuju iaitu 11.8%. Seterusnya, tekanan kuasa-kuasa Barat, AS dan Eropah mempengaruhi tindakan Ibrahim Raisi dalam isu konflik di Palestin, di mana responden pada kali ini bersetuju 47.1% berbanding sangat setuju iaitu 41.2%. Dan yang seterusnya, mengkaji kesan pandangan dan tindakan Ibrahim Raisi dan LRCC mengenai isu konflik Palestin yang memberi tekanan kepada Israel. Melihat kepada gambar rajah, kita dapat lihat 64.7% bersetuju berbanding daripada 23.5% yang mengatakan sangat setuju, bahawa tekanan kepada Israel ini dapat dilihat apabila
Iran memberi sokongan kepada Hamas sebagai tindakan diplomatik Mesir dalam menekan Israel untuk berunding, menunjukkan bagaimana mereka boleh memberikan tekanan kepada Israel. Seterusnya adalah pandangan yang terdakwa Ibrahim Raisi dan Al-Sisi mengenai isu konflik Palestin mempengaruhi pandangan masyarakat Islam dan dunia terhadap negara mereka. Berdasarkan gambar Raja 10, kita dapat lihat 64.7% bersama dengan 11 orang responden memilih setuju berbanding 29.4% sangat setuju bahawa mereka perlukan masyarakat Islam ini memberi kesan kepada, mempengaruhi kepada dunia mereka. Okay, seterusnya adalah pandangan ditangkap Ibrahim Raisi dan Al-Sisi mengenai isu konflik Palestin mengancam hegemoni kuasa barat US dan Eropah di Timur Tengah. Kita dapat lihat berdasarkan gambar rajah, 47.1% bersetuju, manakala 23.5% sangat setuju, dan ada responden yang mengatakan 23.5% untuk tidak setuju terhadap kuasa barat US dan Eropah. Seterusnya adalah tindakan Ibrahim Raisi dan Al-Sisi mengenai isu Palestin yang memberi kesan terhadap kepentingan negara mereka, iaitu sosial, politik dan ekonomi. Kita dapat lihat di sini 64.7% mengatakan setuju, manakala 23.5% mengatakan sangat setuju. Dan yang terakhir adalah meredakan konflik mazhab akidah Sunni dan Syiah di Timur Tengah, yang mana 58.8% berkatakan setuju, yang mana 23.5% berkatakan sangat setuju, dan 17.6% mengatakan tidak setuju terhadap pandangan mereka melalui konflik mazhab akidah Sunni Syiah di Timur Tengah. Akhir sekali, kesimpulannya, terdapat perbezaan falsafah antara dua pemimpin tersebut dalam menangani konflik atau genosid ke atas Palestin oleh Israel. Pemimpin Iran secara terang-benerang menyokong Palestin dan bahkan mengenakan tindakan ketenteraan ke atas Israel berupa serangan peluru berpandu dan drone. Namun, pemimpin Mesir pula hanya sekadar menjadi orang tengah atau mediator sahaja di antara isu Palestin Israel kerana ingin menunjukkan pendirian mereka sebagai neutral agar tidak dikenakan tindakan oleh Amerika Syarikat dan ahli-ahli negara NATO. Oleh itu, falsafah realisme praktikal pemimpin Mesir dan falsafah teokrasi idealistik pemimpin Iran membuktikan bahawa terdapat pemimpin negara Islam ini hanya mengutamakan kepentingan nasional, bukan solidariti agama semata-mata. Sekian itu sahaja dari kami. Terima kasih.